ada apa dengan cinta? Perbedaan aku dengan kau. Eh, hanya lu anak setan lu, ah. Orang lagi dandan ini lu malah nyanyi-nyanyi lu. Wahai pedagang lintah. Ayah, gua yang punya lu. Gua yang punya lu malah karyawan nyanyi-nyanyi lu, ha? Perbedaan gua enggak suka lu. Kalau gua lagi kerja, gua lagi malam-malam, lu malah nyanyi, "Ada apa dengan cinta?" Hanya lu enggak pantas lu, ha? Lu coba gua kalau nyanyi itu gua pakai bahasa Mandarin bisa. Nah, ini menghibur diri duluan. Eh, kok Wan sih? Hanya gua dipanggil iya, Wawan, kok. Gua panggil engkau. Iya. Masa gua dipanggil Wawan lu, iya, ah? Kok. Okay. Oh, bisa nyanyi, kita kan. Hanya, lu kalau lu nyanyi, ha? Nyanyi bahasa Indonesia, gua nyanyi lagu Cina. Ni shou shi zi zi lao zhi da. Itu kayak di TV-TV tuh, ha? Pokoknya kalau di TV lu baca, ni shou shi zi zi lao zhi da. Ni gao shi zi zi lao zheng shi. Kayak gitu, yang penting ada itunya ya. Kayak di TV-TV ya. Ayo lu nyanyi. Ada apa dengan cinta bisa ada. Coba. Ada apa dengan cinta? Ni hao wo ai ni ni ai wo. Sebentar. Lu bilang wahai jangan panjang-panjang. Mulut lu bau. Gini, agak manis. Wahai. Oh, harus begitu iya. Ya. Wahai. Kita juga nyanyi. Si pao zi zi se lao hao zhe. Itu nama apa? Aku langsung. Sini lu. Lu orang dateng, gua dari pagi, rumah gua jauh di Pamulang. Kutluk-kutluk sini sampai jam 7. Lu orang karyawan baru, dateng kutluk-kutluk jam 11 siang. Hanya. Banjir bos, jalanan. Hanya. Wana ada wanjir. Wanjir 2 bulan yang lalu. Kalau sekarang nggak ada wanjir. Ada genap. Itu ganjil. Wanjil tuh air penuh. Nih sosok sesel auto banjir. Di daerah saya airnya masih segini. Wah. Saya ngetek dulu ke sini. Hanya lu nih. Ada surut-surut. Pulu ah. Nih pulu. Ya sih. Apa lu? Lu jangan banyak walesan. Lu jangan banyak walesan. Apaan bos? Walesan. Walesan keluarga. Itu walisan. Walesan. Alesan. Jangan banyak alesan. Alesan. Kalau mau gua potong gaji lu atau potong sunat lu, ha? Sunat. Mau gaji lu disunat. Makanya bos, kasih motor biar cepet datang ke sini kagak telat-telat lagi. Hanya pulang aja. Pulang ini aja. Anda pulang aja. Gua yang lama aja belum dapat wotol. Gua udah kasih dia wotol. Lu kasih sawi. Wotol itu maksudnya motor. Motor. Gua kasih dia motor. Udah kasih, kemarin kasih mobil. Tuh kan. Sekarang pulang tinggal weca. Kemarin gua kasih mobil. Pulang aja. Mobil apaan? Pulang. Bannya doang. Yang penting bannya dulu, ah. Nyicil, ah. Nyicil lu masih muda, lu harus banyak wicil. Santo, jangan dipercaya. Enggak, bener. Ini yang punya, yang punya. Duduk. Kamu tahu nggak, 3 bulan kamu tidak bayar kontrakan? Kamu tahu? Hayo. Dengar. BBM naik ya, listrik naik, air naik. Naik haji pun udah mahal, tuh nggak? Ya. Ayo, mau dinaikin. Gak. Ya. Kamu mesti bayar 3 bulan itu kontrak, kalau enggak kamu mesti out. Oke? Okay? Hayo. Waduh. Bayar sama karyawan juga gak apa-apa deh. Bayar karyawan? Iya. Lu ambil dua-duanya, gua gak ada masalah. Gua
gigi sama ini dua-dua orang nih ya. Tapi masa gua nggak diambil sih? Enggak, makanya kalau nggak jadi orang, kok juga nggak apa-apa deh. Hah? Yang penting kau mesti bayar yang hutang 3 bulan itu nggak bayar. Pokoknya gini, pokoknya nanti kalau Owe udah punya, Owe tuh muntah maksudnya ya. Maksudnya Owe kalau punya uang, nanti Owe kasih lah. Apa sih yang enggak? Ah, Owe kemarin baru bayar, sekarang karena kebanjiran. Kemarinnya kapan? Kemarinnya kapan? Udah 3 bulan loh. Oh, lihat catatan deh. Mana buku-buku? Ya udah. Enggak, bayar. Pokoknya mesti bayar 3 bulan hari ini udah janji. Ini tanggal berapa? Ini tanggal berapa? Iya, pokoknya ntar dibayar lah pokoknya ya. Ini udah tanggal berapa, Kak? Ini udah tanggal berapa nih? Tanggal 3. Tanggal 5. Hah? Ah, lu nyulun-nyulun aja lu, ha? Gua cipok lu, ha? Kok? Saya mau ngambil servis dulu kok di itu Kak Lima ya. Ayo, ya. Lu ambil. Ya. Pokoknya gini, Bu. Pokoknya gini. Pokoknya Albert kasih wayang nanti, ya. Gak ada alasan lagi, ya, ya. Hari ini mesti bayar, ya, ya. Titik. Pokoknya aku tunggu di rumah. Nanti sore. Oke. Okay. Nanti sore. Kalau nggak duitnya juga nggak apa-apa kok, atau karyawan, oke? Okay? Iya, iya, nanti aku sore. Aku tunggu di rumah, ya. Iya, nanti sore. Titik. Iya, nanti sore aja ngaglik. Iya, iya. Titik. Iya. Titik. Lu ah, pokoknya gini, lu kerja yang benar, lu tau nggak sekarang nih hidup susah. Pas kayak lu pernah klepis tapi lu bunyinya tulalit. Lu pernah klepis apa dagang es krim lu ah? Oh, kebiasaan saya dagang es, Pak. Sebelum ini saya dagang es. Halo. Ayah. Servis over. Rusak. Servis over itu maksudnya itu main bulu tangkis. Hah? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Hah? Bulu tangkis, Pak Pinton. Oh, bulu tangkis. Ini, lu aja wanya lu, ah. Lu ani, lu ani, ah. Ini nya. Benar sama jarum enggak nyatu. Tolong ditanya lu dari mana masa benang enggak nyatu. Lu dari mana lu, ah? Enggak di celana. Ngomongin benar. Saya jahit celana bisa, permak lesbi bisa, permak preman bisa. Lu nanti punya mata gua jolok lu, ah. Lu ngomong enggak ngerti lu, ah. Ini saya enggak banyak mau apa bilang mau apa. Kenapa nih? Kenapa? Hah? Kenapaan? Ini jarumnya enggak cek. Mas. Ini. Enggak, enggak bisa. Patah jarumnya. Hah? Enggak ada. Ini padahal pakai jarum suntik saya. Ya, lihat. Hanya Krisna bilangin itu jangan pakai jarum suntik. Kalau buat nyait celana-celana itu bukan jarum suntik, jadi tapi apa? Jarum pentul. Begini kok, apa? Ini kebetulan langganan saya dipanggil-panggil tadi. Mas, pernah? Nah, ini lagi rusak, makanya kali bisa di servis sekarang saya ambil entar-entaran bisa. Oh, jadi lu mau pinjam? Ah, gini aja, gua olahnya baik, lu kan pelanggan gua. Dari tiap hari lu olahnya baik sama gua. Gua suka sama lu kalau lu baik sama gua, Pak. Hah? Terjemahin dong. Gua juga gak ngerti. Lu, ayah, lu pelanggan gua baik, lu kalau baik gua kasih injem lu apa yang ngatunya lu, ah. Ya. Oh, apa ya? Jadi, apa lu ngerti gak gua ngomong? Ngerti. Apa? Ini kalau di ini mesinnya terbalik. Mas, udah gue nyampe, gini aja lah. Krisna. Iya. Yeah. Maksud gua si sauce sese lau sem. Oh, si sauce ini. Ah, si sauce lah. Si gua tengok masa. Si sauce lah. Ini sih lah. Si sauce. Si lah. Si sauce lah. Wei, si sauce. Lu bawa aja, itu lu pinjam. Hai ya. Ya udah, kita tahu lah. Lu ngomong apa? Enggak ngomong. Dia maksud aja begitu. Iya, iya, Mas. Pakai lu bawa nih. Ya. Nih, pakai. Lu bawa sini dulu lah. Ini bagus enggak? Bagus. Deh, bisa. Udah pokoknya
Langganan. Apa lagi nih? Nah ini tuh, gimana nggak bagus? Lihat mesin jahit baru datang, ya kan? Oh, iya. Ah, lu bawa lah ya. Maksih bapak ya. Ah, lu walang-walang bagus. Ayo nyalan dulu. Hah? Ayo nyalan dulu.